Kakaklah sembang best bersama Fiza dan Fad di sepagi best. Jom dengar ni. Kakak, abang ataupun adik angkat masa sekolah dulu. Awak Ghazali, kalau lelaki ni jarang ada abang angkat. Biasanya kakak ataupun adik angkat. Betul ke tidak? Alamak. Saya nak cerita pasal ada lah kakak angkat ni. Abang angkat pun ada. Oh, ada juga. Tapi kakak angkat ni, saya masa kecil, betul-betul kecil lah. Masa-masanya dalam 3-4 tahun, 6 tahun gitulah. Masa comel-comel lagi. Tapi yang anak abang angkat ni, ini saya nak pesan hati-hati lah. Saya tak kena lah. Tapi macam Fad jugalah. Biasanya yang berabang angkat, kakak angkat ni, biasanya dia ada keinginan mana. Dia nak, dia suka kat orang tu. Macam Fad kan, dia kakak angkat, lepas tu berkapal kan. Macam saya ni, muka pun jambu-jambu juga dulu. Sebab cerita pasal abang angkat ni, sebab sama jantina ni bahaya sikit lah. Sebab berkemungkinan dia ada kecenderungan songsang lah. Saya ada seorang dululah. Sebab mula masa dengan saya, dia tak nampak lah sangat. Mungkin sebab tak berani kan. Saya ni jenis yang walaupun muka jambu, tapi saya ni bukan macam Fad lah. Saya ni tegas sikit kan. Macam Fad mungkin habis lah. Kenapa awak bagi contoh Fad Zidik? Awak pernah ada pengalaman dengan Fad Zidik ke? Bukan. Pasal saya tengok Fad ni dengan Fiza pun tak ada lawan. Betul-betul bang. Perempuan selalu betul bang. Nak yang lagi best? Jangan lupa layang Sembang Best bersama Fiza dan Fad setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Hanya di Sepagi Best, Best FM terbaik untuk harimu.